Berikut proses menekuk akrilik untuk lakat jam foto. Ini jarak dudukan di bagian sini 3 cm. Jadi bagian dudukan bawah ini 5 cm. Jadi dikasih tanda gurat seperti ini menggunakan pisau. Ini tidak patah, hanya guratan tanda aja. Jadi untuk proses menepuk mulai dari bawah dulu, dari sini, dari atas. Lama atau cepatnya proses pelumeran akrilik tergantung panjangnya, lalu ketebalan akriliknya, tapi hanya hitungan detik. Dimatikan. Di bagian jam ini bisa dibor terlebih dahulu, lalu ditekuk, atau sesudah ditekuk baru dibor bisa. Ini kasih tahanan. Memberikan tahanan, jangan di tengah-tengah ini, di tengah kawat bara, atau di pinggir sini, atau di pinggir sini. Jadi di luar area pemanasnya. Bisa di sini, bisa juga di sini, atau di sini. Pekerjaan ini kalau ditunggu-tunggu malah terasa lama, jadi dibawa santai. Thank you.